aku selalu pengen jatuh cinta sama orang yang kasih aku begitu banyak kenangan sampai aku gak bisa ngelupain dia sama sekali. Menurut kamu gimana? Apa cinta itu bisa dipaksain? Sebenernya film ini film drama romantis yang menceritakan tentang banyak hal sebenarnya, kayak percintaan, persahabatan, keluarga, keyakinan juga. Proses dimana Arga sama Aleta yang sebelumnya nggak saling kenal sama sekali, sampai akhirnya mereka bisa sama-sama dengan berbagai macam cerita, berbagai macam halangan yang akhirnya membuat mereka bisa bersama-sama. Gimana karakter gue, Arga di sini beda dari film-film yang lainnya. Arga sendiri karakternya orang yang santai, cuek, dia cool, pendiam, dia jarang ngomong, dan karismatik kali orang. Lu gak mikir kalau hal yang lu lakuin itu bahaya buat orang lain? Itu semua aku lakuin buat dapetin perhatian kamu. Satu lagi. Action! Tiga lagi. Sebelum syuting kita reading dulu, kita ngumpul bareng-bareng, kenalan pemainnya satu sama yang lain. Tuh kita digigitin banyak nyamuk, kayak aduh udah malas banget kan, udah syuting karena kebutuhan shot dan besok kita harus pindah keluar kota, jadi terpaksa waktu itu kita syuting sampai agak larut malam. Jadi disitu nyamuknya lagi ngumpul banget. Suruh diving dengan kedalaman yang cukup dalam, 10 meter lebih, 10-15 meter, kayak lebih juga sih waktu itu. Dan gue baru pertama kali, jadi gue agak panik sih, sempat udah sampai bawah, gue kayak entah ke atas lagi karena nafasnya nggak bisa diatur. Film ini bikin baper banget, cerita yang seru, menarik, dan banyak twistnya. Itu terutama ada humornya juga di film ini, jadi lengkap. Kadang lo kelihatan lo selalu ceria, lo selalu bahagia, tapi dari mata lo, ya ada sesuatu yang sembunyi. Jangan lupa saksikan I Love You From 38,000 Feet akan tayang mulai 5 Juli di seluruh bioskop Indonesia. Pas lebaran, jangan lupa nonton.